Stoknya yang memilih hari ini ada 100 ekor. Oke, rame banget teman-teman yang lagi mantau nih. Ini stok mumpung masih banyak burung pleci ya. Yang paling jelek kayak gini, Mas. Paling jelek kayak gini, iya, ya. Kayak hijau, bodi besar, murah ya ini ya. Iya. Bodinya gede-gede banget ya teman-teman ya. Mewah. Nyampe ke sebelah sini nih cucak hijau semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kicauman ya. Selamat siang untuk siang ini OMG Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di belakang gedung Pramuka ya teman-teman, parkiran mobil. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga Sobat Kicauman ya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Di sebelah sini menengok ada es podang teman-teman ya. Nih kalau lagi haus es podang solusinya nih. Ada bubur juga ya. Nah, kita masuk untuk sebelah sini ada gang sampai ke bagian ujungnya. Kita lihat ya untuk gang ini ya. Nah, pas di bagian ujung teman-teman ini ada tulisan dari toilet, tulisan toilet ya. Nah, sebelah sini nih, pas pojokan ada kios burung. Dari kiosnya Mas Hendy lantai dasar yang ada di pojokan. Ini rame banget yang udah mantau ya. Nanti kita lihat untuk dukungannya. Oh, ambilin rumah subscribe. Bunyikan lonceng. Terima kasih. Kita cari untuk Mas Hendy. Nah, ini Mas Hendy-nya. Iya. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam Mas. Kayaknya udah lama banget nggak kelihatan. Iya, kemarin 2 minggu di kampung. Wah, betah kalau udah di kampung ya. Iya. Aku juga betah kalau di kampung. Teman-teman juga masih betah. Ini kita pantau hari Minggu ya. Betul. Hari Minggu tanggal? Tanggal 21 atau 20? 21 kayaknya. 21. Oh iya. Ini mantau dari burung apa aja di sini, Mas? Kalau burung sih lengkap sih, Mas. Lengkap? Iya. Oh. Dari burung kecil sampai burung menengah atas. Ada? Ada. Tapi kalau burung dari cak hijau nggak selalu ketinggalan di sini, pasti ada ya? Iya. Wah, burung cak hijaunya, Bos. Ini semua orang yang buru cak hijau semua, Bos. Banyak kan ya? Iya. Terkenal di sini kalau cak hijau. Nah, kalau mau mantau dari jam berapa ini, Mas? Kalau mau nonton. Mantau? Mantau. Oh, dari jam berapa ini? Mantau dari jam... Enaknya sih 7 pagi, Mas. Itu ada beres mempanen. Oh, jam 7 pagi. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya? Betul. Oke. Kalau jam 6 kan kita baru mempanen, jadinya ntar pelayanannya kurang. Baru buka. Wah, juga nah. Itu mah masih pagi banget. Kalau jam 7 kan kita udah kelar, pelayanannya enak. Iya. Jam 7 aja pagi ya. Kalau nggak bisa ke sini bagaimana? Kalau nggak bisa ke sini juga bisa kirim-kirim. Area Jabodetabek bisa COD, Mas. Iya. Luar daerah transfer dulu baru barang kita kirim. Iya. Kita nanti video call juga bisa. Hmm. Nah, kalau kemarin kita di telepon nggak ngangkat, soalnya saya lagi kampung kemarin holiday. Oke. Sekarang mau telepon jam berapa saya angkat tuh. Udah siap ya? Yuk. Udah siap. Oke, nyari duit kalau sekarang. Oh iya, kalau mau tuker-tuker boleh nggak? Tuker-tuker langsung bawa ke kios. Yang penting bukan burung colongan aja, Mas. Nah, yang penting bukan burung colongan, bukan reject. Kalau reject boleh? Kalau reject ya nanti harga reject. Oh gitu, harga reject. Tapi boleh ya? Boleh. Oke, dah kita pantau ya stoknya ya. Betul. Oke, rame banget, teman-teman. Yang lagi mantau nih. Mas Hendy, kita lihat dari konin dulu ya. Iya. Nah, ini ada konin, kayaknya baru datang nih. Yang ini bongkaran kemarin siang. Iya. Kemarin siang ya. Coba kita lihat, teman-teman. Sebelah sini ini ada teman kita lagi mantau ya. Konin. Kita lihatin. Wah, ini trotol sama metalik apa gimana? Ini trotol sama metalik. Trotol dan metalik. Oke, harganya berapaan per ekor? Per ekor ini bicara KTP dulu, ini yang dari Aceh, Mas. KTP-nya di Aceh. Nah, Serambi Mekah. Ini Serambi yang gede-gede Mekah. Kena harga 125. 125. Betul. Mau trotol mau metalik harga sama ya? Sama, yang beda itu yang hijauan sama yang reject. Oke, nanti kita lihat ya. Betul. Nih, untuk yang metatol masih banyak banget stoknya. Yang memilih hari ini ada 100 ekor, Mas. Oke, ada 100 ekor, teman-teman. Ini hari Minggu, teman-teman bisa langsung milih-milih di kiosnya Mas Hendy. Lantai ini dasar. Buat eser, Mas, ini. Buat eser ya. Nah, khusus eser ini enggak ada pedagang ini, Mas. Khusus hari Minggu. Ini sebelah sini metalik semua. Nomor kontak WA di atas video, teman-teman. Yang mau ngirim-ngirim atau buat grosir-grosir ya nanti. Stoknya masih full dari Konin Aceh. Nah, kalau yang di dalam nih dipantau dari burung yang hijauannya kayaknya, Mas, ya? Iya, yang hijau. Yang hijaunya, paru oren. Betul. Biasa kalau paru oren udah pasti jantan, Mas. Kalau paru oren mendekati, Mas. Oh, mendekati. Nah, kalau yang paru hitam itu malah sedikit, nah, kalau kalau paru hitam cak hijau ya, jantan. Oh, cak hijau, iya ya. PH. Nah, kita lihatin, teman-teman, dari burung yang paru orennya. Nah, ini dia ya, yang paru oren. Kita lihatin dulu. Seperti ini. Kalau yang paru oren dikasih berapa, Mas? Itu kalau ngambil 150, Bos. Ngambil 150. Kalau ngambil 280. Ngambil 280. Kalau ngambil 3 100.000. Ngambil 3 100.000. Udah ajak temennya aja ke sini ya main ya. Biar lebih murah nanti. Nih,
tetapnya masih banyak non. Dari yang hijauan baru oranye. Ini juga sama dari jenis kolibri ya? Ya, kolibri juga. Ini yang sepah raja, Mas. Sepah rajanya tapi ekornya apa? Ini ekornya. Sesuai video aja, Mas. Sebenarnya. Apa sih? Ekor biru. Ekor biru ya? Nah, jarang main kita, Mas, ini. Jadi belum paham. Jadi harga berapa sih? Harganya 100.000. 100.000. Ada trotol satu ini. Ada trotol satu. Oke deh, coba ya, kita sehat, mulus-mulus. Deketin dulu, Mas. Ekornya ekor apa sih ini? Mas, ekor biru, Mas. Ekor biru ya? Ya, ungu. Ungu tuh ya, teman-teman tuh ya. Kayak gini burungnya tuh. 100.000 aja. Oke, 100.000-an. Nah, buat teman-teman yang ini bagaimana nih? Yang di kandang ini? Sogon. Sogon. Sogonnya seperti ini. Ini minus kurus, Mas. Minusnya kurus. Yo. Dikasih harga berapa? Ini kalau yang koninnya 100.000 dapat 2, yang reject. Konin 100.000 dapat 2. Ya, reject ini kena matanya emak, agak berair, agak. Coba kita lihatin. Jadi yo, matanya kayak berair gitu ya. Yo, Mas. Kalau ini nggak bisa kirim-kirim, langsung cuci saja ya. Jadi Mas, kalau yang ini nggak bisa kirim-kirim, nah, ya. Bisa reject ini, Mas. Kecuali yang sehat aja, teman-teman. Betul. Tuh. Minus 100.000. Nitik putih sama berair. Kalau yang ini sogonnya, Mas. Sogonnya bagaimana? Ini sogonnya kena borongan aja. Borongan. Yo. Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor sogon berapa? Ini kena di 60.000 lah. 60.000. 60.000 dapat 4 ekor. 4 ekor sogon yang udah metalik ya. Tapi minusnya kurus ini. Minus kurus semua. Enggak boleh dikirim ke sini aja kalau mau ya. Jadi rawan ya, Mas, kalau dikirim. Oke deh. Tapi yang sehat sogon enggak ada ini, habis ya. Ini oke deh. Ini ada burung dari cililin ya, Mas ya? Pantauan bunyi yang ini, Mas. Cililin pantauan yang ini bunyi. Emang kalau lihat kamera ya malu dia lah. Kalau yang ini pantauannya bunyi, teman-teman. Nah, sewaktu-waktu dia bunyi ya. Harganya berapa yang coklat ini? 1.200.000, Mas. 1.200.000. Pilihannya ada lumayan. Pilihannya ada lumayan. Ya, burungnya mulus tuh ekornya. Lilinnya udah tinggi. Kalau burung udah mau makan pur belum nih? Kalau ini baru bongkaran hari Jumat, Mas, jadi semi pur. Semi puran. Ini pilihannya ya, teman-teman. Nih, masih ada pilihan. Yang temennya dari Sumatera juga ada ini. Yang temennya dari Sumatera? Iya. Oh, ini? Kayak geling. Kayak geling berapa? Yang mulus kena 6,5. Uh-huh. Yang bondol 600. Bondolnya 600 ya? Burung sehat ya? Ya, burung juga masih ini harga pembukaan, Mas, masih bisa dinego. Oh, harga pembukaan. Mas ini baru pulang kampung soalnya ya, teman-teman. Baru datang maksudnya. Ini burungnya semi furan ya? Iya. Oke. Okay. Ada seri gunting, teman-teman. Di sini ada seri gunting kerantil ya ini. Kerantil. Kerantil. Tapi ekornya lagi bodol-bodol ya. Berapa harganya? 150. 150. Lagi pada bodol-bodol. Nah, kalau yang sebelah sini? Itu apa namanya? Cica Timur. Cica Timur. Iya, Cica Timur yang non tanduk dari ETG. Yang non tanduk ini. Iya. Harganya berapa, Parti? Nah, itu datangnya sepaket sama Samyong. Mm-hmm. Nanti juga kita review Samyongnya itu. Iya. Harganya kena 220, Mas. 220. Iya. Oke, untuk yang ini ya, teman-teman. Dari burung Cica Timur. Dia burung makan apa, Mas? Makannya sama kayak pentet, Mas. Sama kayak pentet ya. Oke. Wah, ramai banget tuh, Mas, di dalam ya. Hari Minggu ya, spesial ya. Oh iya, ini teman-teman kalau sumpama nanti datang ke sini harganya sesuai di YouTube nggak? Kalau harga sih masih dinego sih, malah lebih murah ke sini. Malah yang harga YouTube ini masih bisa dinego ya? Iya, harga pembukaan kalau yang ini. Oh gitu. Kalau harga di YouTube itu harga pembukaan. Kalau harga reject itu harga pas, Mas. Oh, harga yang reject harga tadi harga yang pas. Yang promo kayak ini B150, B280, B3, 100 itu harga pas. Itu harga pas. Kalau harga pembukaan ya yang harga ecer tadi. Oke, yang harga ecer tadi ya, harga pembukaan masih bisa dinego berarti. Oke deh, kita lanjut. Ada burung yang kuning besar, Mas ya? Iya. Kuning besar, Sumbawa apa gimana, Mas? Ini yang dari ya, Sumbawa, biasa terkenal Bali, Mas. Bali ya, terkenalnya ya. Wah, banyak banget ini. Iya. Dari burung kepodang. Ini harganya berapa, Mas? Harganya kena 270, Mas. 270 per ekor. Kita kasih harga murah lah, 2,5 lah. 2,5 ya. Per ekor ya, 2,5 netnya ya, teman-teman. Kalau untuk pilihan jantan betinanya nanti boleh dipilihin. Tapi kayaknya bondol-bondol ya.
Ekornya lagi pada ngekor. Lagi pada dokor. Burung makan buah ya. Sekarang kita ke bagian dalam, Mas. Ya, di dalam ini ada burung apa nih? Ini juga ya, samyong, Mas. Samyong? Tidak habis. Oh iya, samyong teman-teman. Ini samyong khusus mata merah. Khusus mata merah? Kalau mata merah dari mana, Mas? Kalau mata merah NTT, Mas. NTT. NTT. Wah, ini stoknya lagi banyak samyong nih. Kalau yang di box ini yang bahan, Mas. Bahan, belum terpantau bunyi maksudnya. Harganya berapa? Ini harganya total sama nopeng kita di angka 12.80. 1.280. Ya, kalau yang bondol 12.5. Bondolnya 12.5. Itu harga pembukaan, masih bisa nego. Ini burung udah makan pur atau bagaimana, Mas? Kalau burung semua di sini makannya pur leopard. Apa? Hijau, Mas. Rupet hijau. Nah, cuman yang ini masih dibantu sama EF. Oke. Jadi emang burung rawatan atau gimana, Mas, ini? Kalau rawatan sih, iya, Mas. Soalnya tandonan. Tandonan. Iya, tandonan. Soalnya harga udah beda ini. Iya. Harga udah beda ya. Nah, kalau burung bagian bawah? Anteng-anteng. Burung anteng-anteng. Bagian bawah gimana? Mana? Ini yang bawah. Yang bawah ini polosan, Mas. Cuman polosan yang super-super yang gede-gede. Oh, polosan ini maksudnya ya? Iya. Polosan. Ah, polosan itu prediksi, Mas, ya? Iya, Mas. Oh, harganya berapa? Ini harganya kena 6,5, Mas. 6,5 yang nego ini? Nego aja. Nego aja ya? 650.000 boleh dinego. Nah, ada yang udah terpantau bunyi, Mang? Yang udah? Udah terpantau bunyi ada? Yang udah terpantau bunyi yang ini, Mas. Kalau yang udah terpantau bunyi di atas? Ya, itu trotol itu jaminan bunyi, Mas. Ini. Jaminan bunyi ya? Iya. Nah, ada juga yang trotolnya jahat banget nih. Betul. Kalau yang udah terpantau bunyi harga beda, Mas? Kalau ini harganya beda, Mas, soalnya lengkap dengan garansi. Oh, ada garansi yang ini? Iya, seminggu nggak bunyi bisa ditukar, Mas. Seminggu nggak bunyi bisa ditukar ke sini? Betul, dengan syarat mata aman, kuku aman, perut sehat, yang penting sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Tapi kalau tuker nggak nambah duit? Kalau sama-sama sehat nggak nambah duit, Mas. Oh, tapi jaraknya seminggu aja ya? Iya, Mas. Harganya berapa? Itu harganya kena 13.50. 13.50. Betul. Yang garansi ya. Kalau ini enak tinggal gantung aja, Mas. Tinggal gantung ya. Tinggal gantung depan rumah sambil ngopi dengerin 20 menit langsung bunyi nanti, Mas. Di bagian atas ya, teman-teman, ini burung samyongnya yang tadi udah terpantau bunyi. Tuh. Kesini aja mantap ya. Tuh, ini ada banyak pilihan, ada trotol, ada nopeng. Ada trotol, ada nopeng ya, teman-teman. Ada tropis. Ini yang digaransi bunyi. Nanti kalau satu minggu nggak bunyi, boleh ditukar kembali asal burung sehat ya. Nggak nambah asal burung sehat. Nah, kita liatin dari deket ya, teman-teman. Biar teman-teman lebih mantap untuk mantaunya nanti. Nih, burungnya kayak gini. Banyak orang soalnya. Sama ini mata merah ya? Iya, mata merah. Oke. Cakep, Mas. Cakep ya. Leher udah ya. Bolong itu. Lehernya udah kelihatan ya. Udah bolong. Oke deh. Sekarang kita liatin burung murai ya, teman-teman. Nah, ini murai trotol disediain buat teman-teman nih. Yang kepengen murai trotol. Wah, ini kalau kita lihat jentit-jentit ya. Iya, Mas. Ini maksudnya ke vector atau apa nih, Mas? Apa? Ke vector apa gimana nih? Kalau yang ini terah prestasian, Mas. Oh, di terah prestasian. Iya. Wah. Kalau ekornya ini 22, Mas. Indukannya. Betul. Cuman dia biasanya indukannya 2 kali ronde, Mas, mainnya. 2 kali ronde ya? Betul. Wah, keren banget itu. Nah. Ringnya kok 2 ini? Ringnya yang satu nama kita, Mas. Oh, ring Sandy. Iya, yang satu ring peternaknya. Ring peternaknya. Betul. Ini peternak sendiri apa gimana? Kalau ini teman, Mas. Oh, teman punya. Ya. Jadi udah pasti real notra prestasian ya? Iya, soalnya indukannya. Kita umpanin dikit saja kewalahan, Mas. Harganya berapa? Ini harganya kena 850 prestasian. 850 ya? Betul. Kalau untuk pilihan-pilihan ada? Pilihan ada di atas, Mas. Ini cuma sampel aja. Oke deh. Nah, sekarang kita taruh di atas tuh ya, teman-teman. Yes. Yang tadi kita habis pantau. Ini pilihannya masih ada pilihan, teman-teman. Yes. Ekornya juga lumayan panjang. Ini yang sebelah sini ada. Tapi yang panjang ini ekornya ya? Iya, Mas. Nih. Boleh ke sini untuk mantau ya. Milih-milih ya. Burung murai trotolan. Dari burung jenis opior ya? Iya. Ini opior ini opior jarang sekali, Mas. Ada ya. Jadi ibaratnya kayak musiman gitu. Ya, opior jambul. Opiornya opior jambul. Ini musiman. Ini stok ada 2 ini. Dua box. Walaupun stoknya susah, harganya masih terjangkau, Mas. Berapa harga? 125 masih bisa nego. 125 nego ya? Iya. Oke. Bukannya nanti kalau ke sini nambah tinggi harganya, tidak ya?
Iya. Tapi masih bisa dinego ya? Betul sekali. Mantap. Nah kalau yang ini bagaimana? Itu yang pleci Pacitan, Mas. Pleci Pacitannya. Iya. Wah, harga berapa ini burung? Ada 40 ekor. Ada 40 ekoran? Iya. Berapa harganya? Cuman yang 10 betina. Yang 10-nya betina. Dikasih harga berapa burung pleci gini, Mas? Hah? Dikasih harga berapa? Harganya 120, Mas. 120.000 ya. Plecinya seger-seger banget ya, teman-teman. Kecil-kecil. Tuh. Plecinya seger-seger, kecil-kecil. Nah, teman-teman yang kepengen milih ini stok mumpung masih banyak burung pleci ya. Iya. Tuh. Ada ini bawah juga ada bodol. Bawah nih, sebelah sini ada. Full. Untuk burung dari pleci. Makan buah dia. Ada jenis dari burung anis. Nah, ini anisnya yang paling pojok dulu, Mas ya. Iya. Itu sepertinya anis macan ya. Iya, Mas. Anis macan, kita pantau agak jauh. Anis macan, harganya berapa? Itu harganya kena 190 anis macan. 190? Iya. Udah mau makan fur? Kalau itu masih semi, Mas. Semi. Masuknya jantan atau gimana? Kalau itu hutan, jadi nggak tahu, Mas. Jadi nggak tahu ya? Iya. Nah, sebelahnya nih? Itu sama, hutan juga. Itu liar. Kok pakai ring? Yang mana? Ini. Oh, ini? Kembang. Kembang ya? Itu punya orang, Mas. Punya orang. Tuh. Itu keren. Oh, jadi bangga. Punya saya yang ini ya? Oke, yang ini nih, yang nggak ada ring ya. Hmm. Ini yang dari hutan nih. Pasalan hutan berapa kembang? Itu harganya kena 280. 280. Nah. Oke. Nanti yang udah ngeriwik ada nih. Yang udah ngeriwik ini asyik, Mas. Nanti kita lihat ya. Iya. Ini dulu nih anis kembang, anis merahnya, Mas. Itu Macetan juga dari tukeran, Mas, itu. Oh, dari tukeran nih. Ya, orangnya kemarin tuker cak ijo. Anis merah macet bunyi. Macetan jantan cuma lagi macet. Harganya 430 aja. 430 ya. Dinep, ya. Ini hasil tuker tambah ya ini. Oh. Yang mulai lanjut rawat maksudnya. Nah, kita di bagian depan sekarang. Iya. Kalau yang di depan ini anis kembang ya. Ya, itu lagi ngeriwik, Mas, tuh. Oh, ini yang terpantau bunyi nih. Harga berapa? Itu harganya 450. 450 ya. Ya, itu yang jantan lengkap dan ringnya pres. Oh, yang jantan lengkap. Iya. Ringnya pres ini ya. Ternakan berarti dia. Ternakan, iya. Oke deh. Tuh, ini kemarin tuker sama Samyong, Mas, ini. Tuker sama Samyong kemarin. Sama Samyong tuh. Oke. Nah, sekarang dilanjut, Mas, ya? Iya. Ini bagian dalam, teman-teman kita yang lagi mantau dari burung yang ada di kelas Mas Yandi, lantai dasar. Kita berlanjut ke mana nih? Sekarang ke pemakan pisang aja, Mas. Pemakan pisang? Betul. Biar lebih enak rawatnya? Iya. Oke deh. Nah, dari burung ini dulu ya. Lilinnya, teman-teman, yang tadi kita pantau pertama. Ini nih, dari burung kapas tembak ya. Nah, stok banyak, Mas. Stok banyak, kapas ada tembak. 35 ekor. Mm-hmm. Ini ada body slim semua, Mas. Body slim? Super slim. Dari mana tuh? Ini KTP Bengkulu. Bengkulu. Nah, kalau yang mulus berapa? Kalau yang mulus, 6.400. Mm-hmm. Biasanya kalau yang paling mantan itu 37, Mas. Mm-hmm. Berarti kalau yang ini emang lebih istimewa gimana, Mas? Lebih rapet. Kesehatannya, Mas. Kesehatannya lebih ngapret ya, nembaknya gitu ya. Betul. Kalau yang bondol kita kasih kortingan. Bondol berapa? Hadir, laku juga. Uh-huh. Kalau bisa main kan terlakunya yang mulus doang. Ubernya yang mulus ya. Ini kita kasih harga 38. 38 ya? Betul. Oke, 38. Ini burung dari kapas tembak emang lagi melimpah banyak ya? Iya. Teman-temannya lagi mencari burung kapas tembak. Nah, stoknya mewah ya, teman-teman. Biar teman-teman lebih semangat mantaunya nih dari burung kapas tembak. Kapas tembak. Ini aja yang paling jelek kayak gini, Mas. Paling jelek kayak gini, iya, ya. Soalnya lonjor. Iya. Tapi udah mulai nunggu. Tapi sehat dia. Sehat. Yang penting sehat. Kuning, Mas. Kalau Bengkulu itu kuning. Kuning. Ya. Oke. Okay. Warnanya kuning. Makanya dia harga beda ya. Iya. Oke okay, deh. Ada cucak hijau yang harganya paling murah nih. Iya, Mas. Biasa kan cucak hijau yang nopeng kayak gini mahal nih, Mas, ya. Karena dia mini, Mas, ya. Iya. Kalau suara bagaimana? Kalau suara sama kayak cucak hijau, cuman volumenya beda. Volumenya beda aja. Ya, cuman nasibnya nggak bisa dikontes. Harganya berapa nih? Itu harganya kena 180 nego, Mas. 180 masih bisa dinego. Ya. Oke deh. Atasnya lagi tuh. Ini atasnya. Banyak sih pilihan. Pilihannya masih ada ya? Ada pokoknya. Oke deh. Ini nah, dilanjut. Ini Fox Sumateraan, Mas, ini. Hijau ya? Iya. Hijau Medan. Medan. Medan, Horas, bagian yang betina. Iya, Mas. Berapa nih? Itu yang betina kena 220. 220. Betul, buat tasnya itu aku banget itu. Yang betina ya? Iya. Oke, nah kalau yang jantan? Kalau yang jantan kena 470 nego, Mas. 470 dan nopeng? Iya.
Ya, bodinya besar ya. Pilihan ada tinggal satu itu, Mas. Iya. Nah, kalau teman-teman kepengen burung cek hijau, bodi besar murah ya ini ya? Iya, kalau yang lebih murah lagi kayak gini ada 170. Kayak apa burungnya? Ini sebelahnya. Oh, keponakannya, Mas. Keponakannya. 170 nih? Iya. 170, teman-teman. Itu bisa itu. Ranting, Sumatera. Tuh, kalau ini cek hijau yang harganya paling murah ya. Tuh. Medan. Kalau yang ini cucak hijau, itu yang PH, paruh hitam. Itu yang kuningan, Mas. Kuningan maksudnya ya. Kuningan. Kuningan. Kuningannya berapa harganya? Kuningan biasanya kalau yang ini kena 2,5, Mas, bodi gede. Bodi besar 2,5. Iya, kuningan. Cucak hijau yang di sini dari mana yang ini? Kalau yang ini. Yang ini dari privasi, sama pengepulnya ditanya privasi ya. Aduh. Kalau pengepulnya orang Jember, Mas. Pengepulnya orang Jember pada ya. Oke, dah. Nanti dapat barang aja lah. Yang penting dapat barang, teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah cocok, boleh dibungkus ya. Nah, cuman bodinya gede, Mas. Kalau yang kecil kan yang Kalimantan. Berapa tadi harganya? 2,5 itu yang kuningan. 2,5 ya, kuningan ya maksudnya ya. Iya. Kalau kuningan bagaimana tuh, Mas? Kalau kuningan? Kuningan itu masih anak. Masih anak. Cuman paruhnya kuning, Mas. Paruhnya yang kuning. Hitam kan. Hitam coklat. Hitam coklat sama hitam. Kalau ini semu, putih kekuningan. Yang pH asli ada nggak? Ada, Mas. Nanti kita liatin ya. Nah, kalau yang itu yang lagi dibungkus kayaknya pH tuh. Nah, ini yang pH asli, Mas. pH asli. Ya, sortiran pemikat. Nah, jadi kalau pH asli coklat. Kayak gini ya. Iya. Paruhnya coklat. Bodinya gede, panjang. Bodinya besar. Tuh kayak gitu paruhnya tuh ya. Sternya enggak ada, Mas. Enggak ada sternya. Kalau yang kuningan ada. Bagian belum. Ada yang keluar. Oke. Okay. Harga berapa yang kayak gitu? Harganya 3,5 tuh. 3,5 ya. Ini stoknya nih sini nih. Oke, okay, kita liatin. Nah, teman-teman kalau untuk stok di bagian atas ya, yang tadi ya. PH, Mas. Khusus PH yang ori ya, teman-teman. Beda harga. Dari sana juga beda harga. Oh, beda di sana notanya beda. Betul. Kalau 2 tahun lalu ya sama, Mas. Iya. Sekarang udah pada lihat YouTube OMG jadi udah pada tahu ya pengepulnya, teman-teman. Jadi kepengen naik di harganya. Iya. Untungnya juga dimepetin, Mas, sekarang. Oh, untungnya dimepetin ya, Mas. Wah, aduh. Ketahuan harga jualnya sekarang. Oh iya, benar. Udah pada bisa lihat ya, iya. Di konten. Oh, ini lagi banyak yang mantau banget. Tuh. Kalau pengen mantau lebih jelas, kesini aja, Mas, ya? Iya, Mas. Kesini soalnya aja. Soalnya ini PH sangat sensitif. Iya. Jadinya langsung ngegas aja, langsung cek fisik. Langsung ngegas aja, cek fisik. Nah, kalau mau kirim-kirim, ya bisa. Nanti juga kita pilihan stok terbaik. Dipilihkan stok terbaik, ya? Dari yang ada. Oke, deh. Kalau untuk burung mulus, harga sama nggak? Harganya kalau ini kita jualnya paruhnya, Mas. Bukan ekornya. Bukan ekor, ya? Betul. Oke, deh. Kalau nyari mus-mus, betina banyak, Mas. Nah, kita kasih sampel buat yang mulus ya, Mas. Kasih flash, Mas. Biar kasih sampel buat yang mulus. Nah, ini dia seperti ini. Tuh. Ya. Ya, Mas, ya. Dari cucak hijau yang ori PH ya, teman-teman. Bodinya gede banget. PH, bodi besar. Ini KTP juga privasi, Mas, yang ini, Mas. Kalau ini sama saja, Mas. Privasi ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau udah cocok boleh dibungkus. Yang penting burungnya sehat ya. Tuh. Harga 3,5 ini ya. Mana ini? Hah? 350, Mas. 350.000. Oke. Kalau yang trotol dan nopeng ini di atas, Mas? Trotol, nopeng, ya di atas. Di atas semua nih ya. Oh, stoknya nih banyak. Dikelilingin dari burung cucak hijau semua ya, teman-teman. Nih, nyampe ke sebelah sini nih cucak hijau semua nih. Full banyak ya. Betul. Yang kepengen burung cucak hijau. Boleh diturunin buat sampel, Mas? Boleh, Mas. Oke. Terdengar ada yang bunyi-bunyi tuh, Mas? Iya, ini yang bawah nih. Yang bunyi-bunyi yang bawah. Iya, bunyi gede, Mas. Oh iya. Terpantau udah bunyi tuh ya. Boleh kita liatin. Nah, sekarang kita udah diambilkan nih dari burung cucak hijau. Wah, bener bodinya gede banget ya, Mas. Wah, gede banget. Bodinya gede banget. Pilihan juga banyak, Mas. Pilihan juga banyak ya. Tempatnya burung cucak hijau dan kawan. Tapi banyak kan kayaknya lagi pada dokter apa bondol ya? Iya. Okay. Tapi cucak hijau cepet, Mas. Cepet burungnya ya, nambungnya. Kalau ya. Kalau pemain-pemain nyarinya bondol. Bondol malah ya. Soalnya cepat numbuh. Cepat numbuh. Unboxing ya? Boleh lah. Biar enggak. Kita liatin. Terpilihin ya, biar teman-teman. Mantaunya mantap nanti. Ini burungnya ya, teman-teman. Super, Bos. Wah, bener gede banget ini burungnya. Kalau di sini enggak ada yang kumul, Mas. Ganteng semua. Dimandiin apa gimana? Kalau ini dari sananya pengirimannya pakai Alphard, Mas. Enggak pakai, bukan pakai bus. Ini full AC, kering-kering. Full AC, jadi kering-kering dia ya. Oke, okay, yang penting burung sehat dulu. Nanti kalau nyampe rumah mandiin. Oh iya, benar. Untuk KTP-nya nilai sendiri aja, Bos. Oh, lah. Yang penting ini bukan Kalimantan, Bos. Gede begini ya.
Oke, harganya berapa tadi? Kalau ini kita kasih harga 650. 650 ya. Nah, ini kita sepir juga ada yang cakep lagi, Bos. Yang mana? Barangnya ada satu. Oh iya. Trotol apa gimana? Trotol. Ada paling ada 6 meter berapa? Kalau yang trotol lagi nggak begitu banyak ya? Iya. Tapi kalau nopeng banyak banget ya? Wah, kalau nopeng mah tiap hari ada, Bos. Ini emang dari burung cucak hijau laris terus ya, Mas ya? Apa? Laris terus tuh. Alhamdulillah, Mas. Kalau dari burung cucak hijau, jadi iya, yang minat tuh banyak banget, teman-teman. Cucak hijau dari zaman dulu, dari zaman dulu sampai sekarang ya. Dari dulu kan yang main cuma kita mah. Iya. Beberapa orang. Iya, tuh. Ini yang trotol. Wah, bener. Bodinya gede-gede banget ya, tahun-tahun ya. Dari burung cucak hijau. Kering-kering, fulasi. Harganya dikasih sama yang trotol tuh? Kalau ini sama saja. Kalau yang nopeng tak kurangin dikit, Bu. Oh. Tapi kalau yang trotol pas ya. Pas, Mas. Oke deh. Sip. Nah, cucak hijau PH ini lagi laris banget. Dibungkus terus dari tadi ya, Mas ya. Mantap. Mantap ya. Ini yang PH asli soalnya ya. Kita lihatin buat teman-teman tuh, biar lebih mantap. Weh, dibungkus lagi. Harga 3,5 tadi ya. Nah, di atas ini yang lagi makan, Mas, cucak hijau. Itu iya, cucak hijau. Cucak hijau rawatan, Mas. Yang ini rawatan nih, iya, setengah kopling. Setengah kopling. Kalau setengah kopling bunyi apa gimana? Kalau itu pasti bunyi, Mas, kalau ini tuh. Pasti bunyi. Harian bunyi. Harian bunyi. Burung anteng. Burung anteng ya. Iya. Mulus ya. Iya. Berapa harga? Kalau harga 7,5, Mas, itu. 7,5 ya. Iya. Kalau untuk pilihan banyak ini. Kalau untuk pilihan ada 9 ekor doang sih, Mas. Kisaran 9 ekoran ya. Iya. Boleh nanti mantau ke sini ya, teman-teman. Ini burungnya kelihatan masih trotol ya. Trotol tapi kenopeng banget. Nah, sebelah sini ada. Tuh. Lagi pada mandi, Mas. Mandi dia ya. Pas aja cepuk nanti di rumah, enggak usah mandi. Oke. Itu dulu ya, teman-teman, yang bisa dipantau dari kios burung Mas Hendy. Kios burung ini besar dan lengkap, teman-teman. Banyakan dari burung cahaya hijau yang lagi mantau ini, ramai banget. Nah, enaknya sih kesini langsung ya buat mantau. Nanti ketemu Mas Hendy langsung. Mas Hendy, terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Yo. Kiosnya mudah-mudahan laris terus ya. Oke, itu dulu ya, teman-teman. Silakan kunjungi dari kios burung Mas Hendy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.